Sejalan kehadiran manusia di bumi, saat itu manusia mencari pangan bagi kepentingan hidupnya. Kurun waktu panjang, manusia tidak lagi mencari, tapi berupaya sendiri memenuhi kebutuhan pangan bagi hidupnya. Kini, upaya tersebut juga dilakukan di Kalimantan Timur dengan mencanangkan sebuah program Rice and Food Estate yang ditetapkan oleh pemerintah pusat demi menciptakan ketahanan pangan dan menjadi pilar kemandirian pangan bangsa kita. Gubernur Kalimantan Timur melakukan terobosan dengan terwujudnya program Rice Food Estate di Kalimantan Timur yang diharapkan menjadi dasar kesuksesan pembangunan pertanian kawasan food estate di Indonesia. Delta Kayan Food Estate merupakan satu daerah food estate yang digagas oleh tim kerja Komite Percepatan Ekonomi Indonesia bersama pemerintah daerah setempat. Estate di kawasan Kabupaten Bulungan, perkembangannya cukup mengembirakan. Dari luasan yang ditetapkan menjadi kawasan pangan seluas 50 ribu hektar yang sudah bergerak untuk menanam, yaitu grup solaria. Insya Allah Kabupaten Berau akan selalu berkomitmen untuk mengembangkan food estate tersebut. Sebagaimana diketahui, data kita terakhir sebesar 62 ribu hektar. Lahan yang tersedia untuk program ini serta potensial untuk dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Kota Kalimantan Timur sudah melebihi 343 ribu hektar. Bahkan, ada sekitar 21 investor yang ingin berinvestasi di sektor pertanian ini dengan luasan lahan diperlukan mencapai 535 ribu hektar. Lahan kawasan Food Rice Estate yang saat ini menggeliat adalah Delta Kayan, yang karakteristik lahannya tidak dipengaruhi oleh anomali iklim. Food estate dan rice estate di Kayan Delta Bulungan ini ternyata hari ini menunjukkan keberhasilannya dengan panen perdana, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para investor yang ternyata dengan kesungguhan untuk membangun food estate dan rice estate di Kalimantan Timur. Berbagai program telah disiapkan dalam pembangunan pertanian dalam arti luas di berbagai daerah kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Pengembangan food estate untuk di Kabupaten Bulungan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang semua sektor harus mendukung dan mensukseskan, karena ini adalah upaya pemerintah pusat dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Rice dan Food Estate melalui program Pro Rakyat akan mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, yang berarti dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan tersedianya kesempatan kerja, maka program Food and Rice Estate memiliki multiplier effect dengan berjalannya program tenaga kerja melalui transmigrasi baik swakarsa, mandiri maupun pemerintah. Program ini akan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Panen food estate ini adalah yang perdana dan sistemnya dikelola dengan sistem paying farmer. Sehingga food estate ini menjadi pilar utama bagi kemandirian pangan bangsa ini. Keberhasilan Kalimantan Timur melakukan terobosan sebagai kawasan rice and food estate tidak terlepas dukungan dari semua pihak. Hendaknya program ini menjadi motor penggerak kegiatan pertanian berkelanjutan, sehingga keinginan Kalimantan Timur sebagai lumbung pangan bisa dicapai.